Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya Wan Pengifam. Oke teman-teman, pagi ini ada sapi lemosin ini, cukup jumbo ini. Ini lagi ditimbang. Mantep. Oke, ini sapinya sudah ditaruh di lapak ini teman-teman. Dari kepalanya ini besar sekali, mantep. Warnanya juga abu-abu, mantep. Ini jenisnya masih masuk limosin ini teman-teman. Oh, dari kakinya juga. Untuk kakinya ini masih sangat kuat. Masih cukup kuat sih. Dengisi, tapi untuk kuat ini. Mantap. Oke, ini sapinya sudah laku ini teman-teman. Dipindah, diganti lapak. Ini dengan mesin si pemiliknya, bapaknya ini. Pakane nopo niki, Pak? Pakane ya anu, sampean diajak kamu. Damen. Fermentasi pakane. Aku ngarep cepet ya anu topo nang panjenengan sapi ana. Oke. Selamat, Pak. Lekar sing ngomong dulu. Lek kan dedel. Damen iki. Nggih. Ini cuma pakai fermentasi jerami ini teman-teman. Damen kalau daerah kesini namanya. Ini perawatan baru 3 tahun ini di bapaknya itu. Khusus demen ya, fermentasi. Ini belum ngisi ini teman-teman, masih potensi untuk besar lagi ini. Jenisnya katanya itu masih tergolong lemosin ini. Kakinya juga masih belum isi semua ini teman-teman. Ini masih kosong semua ini, masih bisa besar lagi 1 ton, calon 1 ton ini. Ini beratnya tadi ditimbang 780 kilo ini teman-teman. Istri dua lah ya Pak. Ora tau ngarit ya kan tuh masih jadi cimik kayak gitu Pak Nemen.
780 kilo ini limosin. Mantap. Niki bapaknya sing gedhe. Tekan pinten, Pak? Papat kilo ne. Papat lima. Ini bodum pindang kurang. Sekilonya pinten, Pak? Stoknya masih ada yang 9 kintal ini. Ya mau betul kan ini nang pasar. Ya iya, 11 juta. Dulu harganya 11 juta ini. Per kilo 46.500 ini total teman-teman. Belum ngisi ini Mas. Keringan loh, saya Oke, teman-teman, mungkin itu baru itu yang bisa saya review dan saya gali informasinya. Mohon maaf, mohon dukungannya, mohon masukannya agar channel ini berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.